Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, pemilik Esa Flora dan dosen IPB University. Banyak pihak yang menanyakan kepada saya bagaimana mendapatkan alternatif usaha yang terkait dengan kutu jaringan. Ada beberapa cara atau ada beberapa tahap. Yang pertama sekali adalah menjual atau reseller dari produk-produk kutu jaringan langsung dari ownernya, pemiliknya. Tapi hal ini cukup sulit ya, karena ya sebenarnya bisa juga dilakukan, tapi permasalahannya adalah bahwa pemilik dari kutu jaringan itu sendiri biasanya sudah sibuk dengan ordernya masing-masing dan dia belum atau tidak memerlukan reseller. Oleh sebab itu ada baiknya kita sendiri yang harus mulai mengoperasionalkan laboratorium kutu jaringan. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak Pak Edi saya melakukan itu? Mungkin nggak saya bisa mengoperasionalkan laboratorium kutu jaringan? Padahal background saya bukanlah pertanian atau kutu jaringan. Jadi jawabannya adalah sangat dimungkinkan. Ini saya katakan demikian karena memang kita sudah pengalaman 30 tahun di dalam menjalankan mengoperasionalkan lab kutu jaringan ini,